Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, apa khabar semua anak-anak murid cikgu ya? Diharapkan dapat melengkapkan ya latihan live worksheet sains ulang kaji ekspres ni, iaitu bab 11 daya dan gerakan ya. Okey, ada juga student-student yang dah hantar. Okey, tak apa, siapa yang dah hantar cikgu akan semak, dan lepas cikgu dah semak buat pembetulan, tengok video cikgu ni balik. Apakah jawapan-jawapan yang sebenarnya. Okey, lagi satu, live worksheet ni adalah satu apps ya, di mana cikgu-cikgu boleh ambil soalan-soalan yang berbentuk PDF yang boleh edit. Jadi pelajar-pelajar boleh guna, klik je link yang cikgu bagi tu. Okey, sampai je live worksheet tu, klik type je jawapan, ataupun kalau tak ada, tak berkesempatan guna phone atau tablet, boleh tulis di kertas lah eh. Nanti dekat kertas tu nanti snap gambar, lepas tu hantar kat cikgu lah, sama je. Jadi kalau tak boleh type di handphone pun tak apa, nak buat di kertas pun tak apa, jawapan saja ya. Jadi lepas tu send dekat cikgu lah. Okey, lepas cikgu dah send, boleh semak balik dengan video cikgu ni untuk jawapan-jawapan yang sebenarnya. Okey, cikgu nak sambung soalan seterusnya ya, iaitu soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4 ni berkaitan dengan Peter Detik ya. Dan cikgu percaya ya, semua student dah buat pun eksperimen yang troli dengan jangka masa detik, troli dengan Peter Detik kan. Okey, jangka masa detik ni adalah sejenis alat yang mengukur masa, jarak, laju dan pecutan suatu objek yang bergerak ya. Okey, jangka masa detik ni dia mempunyai frekuensi 50 Hz. Okey, dia mempunyai frekuensi 50 Hz kan. Okey, jadi contohnya begini ya. Okay, kita tahu jangka masa detik alat tu ya, dia ada frekuensi. Okey, cikgu tulis sini ya. Okey, frekuensi. Okey, frekuensi dia adalah 50 Hz. Apa maksud 50 Hz frekuensi ni? Maksudnya dia boleh membuat 50 detik dalam masa 1 saat. Okey, apa maksud detik ni? Detik ni adalah selang masa antara dua titik pada Peter Detik. Okey, pada Peter Detik, kita ada Peter Detik 5, Peter Detik. Peter Detik 1, Peter Detik 1, Peter Detik 2, Peter Detik 3, Peter Detik 4 dan Peter Detik 5. Kita ada 5 Peter Detik. Okey, dekat dalam Peter, atas Peter Detik ni ada titik-titik. So selang masa antara dua titik ini adalah 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik. So 5 detik. Okey, ni adalah 5 detik ya. Okey, so kalau 5 detik, okay, kita pun tahu dalam matematik, kalau kita dah kira 50 detik sama dengan 1 saat. So kalau 1 detik, okey, 1 detik sama dengan 1/50, so sama dengan 0.02 saat. So kita dah dapat dah kan. Okey, jadi okey, lagi satu, kalau kita tengok sini ada berapa detik? 5 detik. So kalau 1 detik 0.02 saat, kalau 5 detik betul tak? 5 kali dengan 0.02 saat, so kita akan dapat 0.1 saat. Macam tu ya. Okey, jadi lagi satu, kalau kita tengok carta Peter Detik, kita kena tengok ya. Tengok Peter Detik ni, jika detik-detik pada Peter Detik mempunyai panjang yang semakin berkurang. Contoh, panjang Peter Detik ni 5 cm, panjang Peter Detik ni 4 cm. Kita ukur dengan pembaris ya, tengok graf ni ya. Okey, panjang ni 3, panjang Peter Detik ni 2. Panjang Peter Detik kita ukur dengan pembaris ni, panjang Peter Detik ni 1 cm. Okey, jadi kita akan nampak detik-detik pada Peter Detik ni
dia mempunyai panjang yang semakin berkurang. So, bila kita nampak panjang pita detik ni semakin berkurang, maka had laju objek itu semakin berkurang dan dikatakan mengalami apa? Nyah pecutan, kan? Okey, so untuk nombor satu Roman ni jawapan dia senang sahaja. Ya, iaitu jawapan dia adalah apa dia? Jawapan dia adalah had laju berkurang, ya. Okey, so dia jawapan situ had laju berkurang. Okey, ini jawapan dia untuk satu Roman. Okey. Macam cikgu katalah kenapa had laju berkurang sebab panjang pita detik ni yang semakin berkurang. So dia mengalami nyah pecutan. So dua Roman ni kita nak kira pecutan ke nyah pecutan? So kita nak kira nyah pecutan. Okey, macam mana kita nak kira nyah pecutan? Okey, kita dah tahu ya pecutan. Okey, pecutan ni adalah unit dia MS ataupun CM. Ni sekarang kita guna CM kan? So CMS negatif 2. Okey, cikgu padam ni ya. Eraser, okey. Okey, so pecutan unit dia adalah CMS negatif 2. Kan? CMS negatif 2. Okey, pecutan. Tengoklah. Sebab kita guna unit CM kat sini, kan? Kalau M, kita guna M. So, pecutan ni dia punya formula adalah ya, had laju apa, had laju akhir tolak dengan had laju awal, kan? Okey, had laju akhir. Had laju akhir tolak dengan had laju awal. Okey, bahagi dengan ni tolak eh. Bahagi dengan masa yang diambil. Okey. Okey, jadi okey, tolak eh. Okey, jadi macam mana kita nak kira ni? Okey, so had laju akhir dia berapa? So kita kira had laju akhir dia. So kalau kita nak nak kira had laju akhir dia, kita tengok dekat sini. Okey, had laju akhir dia ya. Okey, kita tengok had laju akhir dia. Okey. So had laju akhir dia ni adalah yang ini. Okey. Had laju akhir dia adalah 5, okey sorry, 1 cm. Tengok ni jarak dia ni. Panjang dia 1 cm. So kita dah tahu apa formula had laju. Okey, had laju maksudnya jarak bahagi masa. Jarak ni dalam unit cm bahagi dengan masa yang diambil. Betul. Okey, so kita kena kira had laju akhir. Ini had laju akhir, ini had laju awal. Yang ni. Had laju akhir, ini had laju awal. So had laju akhir, kita kira lah had laju akhir ni berapa? Jarak dulu. 1 bahagi dengan, okey, kita ada 5 kan detik ni. 1, 2, 3, 4, 5. So 5 kali ni kosong, sebabnya 1 detik 0.02 saat. Kalau 5 detik, so betul tak masa yang diambil adalah 0.1. So bahagi dengan 0.1 saat. So kita akan dapat sini jawapan dia adalah 10 CMS negatif 1 sebab unit dia CM dengan S. Okay. Had laju awal pula kita kira ni had laju awal ni had laju akhir. Had laju awal jarak dia apa? Jarak dia 5 kan? Bahagi dengan berapa? 0.1 saat kan? So kita akan dapat 50 ni CM. 50 CMS negatif 1 kan? Okey, macam mana kita nak kira pecutan? Okey, kita ambil had laju akhir berapa? 10 CMS negatif 1 tolak dengan ni. Had laju awal berapa? 50 CMS negatif 1 bahagi dengan okey, masa yang diambil ni formula adalah kita tengok ya. Ada berapa pita detik? 1, 2, 3, 4, 5. So, formula dia adalah 5 tolak 1. Kali dengan 5 tolak 1 kali dengan ni. Yang kita kira tadi ni. 0.1 saat. Tu. Maksudnya, masanya dikira daripada pita detik 5
daripada pita detik 1 ke pita detik 5. So jarak selang masanya adalah pita detik di antara, ya, sela masa ni antara pita detik 5 dengan pita detik 1, apa dia? So formula dia 5 tolak 1. Kalau ada 6 pita detik, 6 tolak 1. Kalau ada 7 pita detik, 7 tolak 1 kali dengan, ya, yang kita kira tadi. Ah, kan? Ah, so kita ada 5 pita detik, 5 tolak 1 adalah 4. 4 kali 0.1 saat. So kita akan dapat 0.4 saat. So bahagi dekat sini 0.4 saat. So jawapan dia adalah negatif. Kenapa negatif? Sebab dia nyah pecutan. So negatif 40 CMS negatif 1 bahagi dengan 0.4S. So kita akan dapat bahagi, ya, 0.4 ni. So 100 unit dia CMS. Okay, S ni kan matematik. Kalau S ni bawa naik, S ni ada 2. Jadi SMS negatif 2. So tu jawapan dia. Okay, untuk soalan seterusnya, untuk soalan B. Okey, untuk soalan B, ya. Okey, untuk soalan B, apa dia tanya? Okey, so dia tanya macam biasa tadi, soalan satu Roman ni dia tanya nyatakan perubahan had laju yang ditunjukkan. Okey, macam cikgu cakap, ya, kalau tadi soalan tadi panjang pita detik semakin berkurang. Yang ni panjang pita detik semakin meningkat. Nampak tak panjang dia ni 2 cm, ini 4 cm, ini 6 cm, ini 8 cm, ini 10 cm, eh? Okey, jadi senang saja jawapan dia adalah had laju bertambah lah. Okey, had laju bertambah. Okey, so soalan yang kedua dia tanya, tu jawapan dia, ya. Soalan kedua dia kata kirakan pecutan atau nyah pecutan. Kalau kita nak tahu dia pecutan ke nyah pecutan, kita tengoklah. Kalau pita detik ni menunjukkan objek yang bergerak, kalau kita tengok detik-detik pada pita detik ni kalau mempunyai panjang yang semakin bertambah, lepas tu titik-titik ni dia pun semakin menjauh. Ini dia katakan objek ni bergerak pada had laju yang semakin bertambah, ya. So ini dikata mengalami pecutan. So soalan nombor 2 Roman ni kita bukannya cari, dia tanya kan, soalan 2 Roman ni nak cari nyah pecutan ke pecutan. So kita nak cari pecutan. Okey. So kalau dia nak tanya, okey, next kalau dia tanya, okey, so kita ambil tulisan ni. Okey. So macam mana kita nak kira pecutan? Okey, macam mana kita nak kira pecutan? So senang sahaja, mula-mula kita cari dulu. Okey, kita tahu, ya, pecutan ni formula dia adalah had laju akhir, ya, had laju akhir tolak dengan had laju awal bahagi dengan masa yang diambil. Okey, so kita kira dulu had laju awal. So had laju awal dekat sini, had laju akhir dekat sini. So had laju awal, okey, kita kira had laju awal. Okey, had laju awal, had laju ni adalah jarak bahagi masa. So jarak dia adalah 2 cm bahagi dengan masa. Okey, macam mana kita nak tahu masa? Kita kena kira detik dia. Okey, katalah kita tengok detik ni rapat sangat susah nak kira. Kita ambil ni, dia sama je, cuma jarak je berbeza, kan, panjang pita detik tu. Kalau tak nampak, kita buat sini. 1, 2, 3, 4, 5. So betul tak? Dia ada 5. Dia ada 5 detik. Betul tak? Dia ada 5 detik, kan? So kita dah kira tadi, ya, apa 50 detik. Okey, jap. Okey, 50 detik sama dengan 1 saat. Kalau 1 detik sama dengan 1 bahagi 50, saya dapat 0.02 saat. So 1 detik sama dengan 0.02 saat. So kalau ada 5 detik, kalau ada 5 detik, so sama dengan 5 kali 0.02 saat. So kita akan dapat 0.1 saat. So senang saja. So ini pun bahagi dengan 0.1 saat, ya. So kita akan dapat
20 bahagi ya, guna kalkulator. Okey. Kita kira had laju akhir pula. Okey, kita nak kira had laju akhir. Okey, had laju akhir sama dengan okey, jarak bahagi masa ya. Okey, jarak dia 10 cm bahagi masa adalah 0.1 saat. So had laju akhir dia kita akan dapat 100 cms negatif 1. Okey. So kita pun ambil lah had laju akhir dia berapa? 100. Okey, kita tukar color ya. Okey, jap. Katakan cikgu nak ambil color apa dia kat sini. Okey, color pink. Okey. So had laju akhir tadi berapa sini kita kira? Okey, 100 cms negatif 1 tolak dengan had laju awal ni. So 20 cms negatif 1 bahagi dengan masa yang diambil. Okey, macam mana nak kira masa diambil? Kita kira dulu meter detik ni berapa? 1, 2, 3, 4, 5. So formula dia adalah 5 tolak apa? Okey, so formula dia adalah 5 ada berapa meter detik ni? Kita ada 5 meter detik. Okey, bila kita ada 5 meter detik, so kita apa kita buat? 5 tolak 1 kali dengan ni 0.1 saat. Okey, 5 tolak 1 4. 4 kali 0.1, so sama juga dengan atas 0.4 saat kan. So dia pun bahagi dengan 0.4 saat. So 100 tolak 20 adalah 80 cms negatif 1 bahagi dengan 0.4 s. So s ada 2. So jawapan dia adalah 200 cms negatif 2. So ni adalah pecutan. So tak perlu negatif lah jawapan dia sebab dia pecutan ya. Okey, kita pergi 4C. Okey, 4C ni jawapan dia senang saja. Dia tanya okey, kalau macam ni senang je. Had laju mala ataupun seragam ya. Okey, kalau dia tanya pecutan, bukan pecutan atau nyah pecutan lah. Dia pecutan dia kosong ataupun sifar ya. Okey. Seterusnya, okey, untuk soalan graf gerakan linear. Okey, graf gerakan linear ni pelajar kena tahu ada dua jenis, iaitu graf sesaran masa, satu lagi graf had laju masa. Nanti soalan nombor dua nanti. So nombor satu ni adalah graf sesaran masa, di mana kalau kita tengok kecerunan AB ya, ni kita OA ya, sini ada kecerunan OA. Okey, kecerunan OA ni positif. Yang ni ya. Okey, cikgu tunjuk ya. Okey, kecerunan. Okey, ni kecerunan O ke A. Okey, ini kita panggil kecerunan dia positif dan seragam. Di mana objek bergerak sejauh berapa ni? Objek bergerak ni, ni jarak dia. Objek bergerak sejauh ni O ke A, objek bergerak sejauh 50 meter ke hadapan dengan had laju seragam selama 2 ni, selama berapa ni? 2 saat. Faham tak? Lepas tu kecerunan AB pula. Okey, kecerunan AB pula adalah sifar objek mempunyai had laju sifar dan berada dalam keadaan rehat. Dalam keadaan rehat berapa meter ni? Dalam keadaan rehat 50 meter. Ni 50 meter. Nampak tak? Ni jarak dia 50 meter. Okey. Apa maksud AB dekat sini? Kecerunan AB adalah kecerunan AB sifar objek mempunyai had laju sifar dan berada dalam keadaan rehat 50 meter. Nampak tak 50 meter ni? Dari titik permulaan ni. Dari titik permulaan 50 meter selama berapa saat? 6 saat. Okey, sebab 8 tolak 2, 6 kan? Okey, lepas tu ni kecerunan BC pula. Kecerunan BC ni positif dan seragam. Ya.
Kenapa dia ni kita panggil kecerunan dia positif dan seragam. So objek bergerak sejauh berapa? Sejauh lagi 50 meter. Nampak tak? Kan dia dah kata sampai 100. So dia bergerak lagi 50 meter. Okey, bergerak 50 meter ke hadapan dengan had laju seragam selama berapa saat ni? Ha, dia bergerak selama 2 saat, kan? Ha, 10.82. Okey, kecerunan CD ni kita panggil kecerunan negatif. Kecerunan negatif, ya. Dan objek ni bergerak sejauh berapa? Nampak tak bergerak ni 100 meter, kan? So dia bergerak sejauh 100 meter bertentangan. Bertentanganlah dengan had laju seragam. Ya, dan dia kembali ke titik permulaan lah. Maksudnya si ke D ni dia kembali ke titik permulaan dalam masa berapa ni? 4 saat. So nampak tak penceritaan dia? Ya, boleh ya? Okey. So terangkan perubahan had laju yang berlaku pada OA dan OB. So kalau kita tengok OA ni, had laju dia meningkat. Had laju meningkat dengan seragam. Okey. Kalau AB ni, had laju malah ataupun seragam. Untuk soalan nombor untuk soalan nombor B pula, berapakah sasaran bola itu selepas 2 saat pertama? Okey, apa maksud sasaran ni? Sasaran ni jarak bola tu bergerak, ya. So kita nampak tak bola tu selepas 2 saat dia bergerak sejauh berapa? 50 meter. Itu saja jawapan dia. Okey. C pula, berapakah had laju? Had laju ni adalah jarak bahagi masa, kan? Ataupun sasaran bahagi masa. Sasaran bahagi masa. So sasaran dia adalah 50 meter, kan? So 8 hingga 10 saat. Betul tak? 2 saat. So 10 tolak 8, cari beza 2 saat lah. So kita akan dapat 25 ms negatif 1. So ini had laju dia. Okay, so next. Okay, dia tanya, nyatakan perubahan had laju dan pecutan bola dari saat ke 10 hingga saat ke 14. Okay, kalau tengok daripada saat ke 10 hingga saat ke 14 ni, betul tak pecutan dia had laju, had laju, sebab ni graf sasaran masa. So sini had laju dia berkurang. So jawapan dia had laju dia berkurang, kan? So jawapan dia adalah had laju berkurang dan bola mengalami had laju berkurang dan bola mengalami nyah pecutan. Macam tu, ya. Okey, seterusnya ini adalah soalan graf. Tadi kan soalan sasaran masa. Okey, kita ada lagi satu soalan ni. Soalan ni dia tanya graf untuk ini kita panggil graf apa ni? Had laju masa. Tadi graf sasaran masa, kan? Ini graf had laju masa. Okey, kita tengok graf had laju masa ni. Okey, berapakah had laju kereta ini? Okay, nampak eh, sini unit dia had laju. Okey, so kita tengok sini. Okey, cikgu tunjuk ya dekat sini. Okey, kalau kita tengok sini adalah had laju, sini adalah masa. Kalau graf sasaran tadi, sasaran lawan masa. So berapakah had laju kereta ini pada 3 saat pertama?
Okey, kalau kita tengok pada ni kita panggil 3 saat pertama. Okey, nampak 3 saat pertama ini. Dia tanya berapakah had laju kereta? Senang sajalah ni lah jawapan dia. Had laju dia adalah 8. So jawapan dia 8 m/-1. Okey, lepas tu dia tanya berapakah sasaran kereta ini pada 3 saat yang pertama? Okey. Kalau had laju senang. Tengok dalam graf ni had laju. Tu dia 8. Tapi kalau ditanya sasaran, okay, tak ada maklumat sasaran dekat sini. Tapi kita boleh cari dengan cara formula dia adalah kalau kita nak cari sasaran dalam graf had laju masa, kita kena cari luas. Luas ni. Kita kena cari luas 3 saat luas ni. So kita dah belajar dalam matematik macam bentuk segitiga kan. So luas dia adalah setengah luas segitiga. Setengah darat tapak. Tapak ni panjang dia 3 cm kan. Tapak darat tinggi. Tinggi dia ni. Ni tinggi dia. Ni 8. So darat 8. Kan. So jawapan dia adalah 2. Okey, kita cancel betul tak? Jawapan dia adalah 12 meter ya. Berapakah sesaran? Sesaran ni dalam unit meter atau sentimeter. Senang saja kan macam ni. Setengah darab. Okey, 3 saat darab dengan okey, kalau tengok ya, had laju formula dia apa? ms tu. ms negatif 1. So kali dengan 8 m S negatif 1 kan. Kalau S negatif 1 dekat bawah kan. So kita cancel ni 4. Kita cancel ini S. So dapat juga 12 meter. So that's why jarak dia 12 meter. Ya, boleh ya. Okay. Selepas itu dia tanya soalan seterusnya adalah ini dia tanya ni ya. Dia tanya berapakah okey ni pada saat ke-6 hingga ke-9 nyatakan yang pecutan. Okey, tengok saat 6 ke-9. Okey, ni dia ya. 6 sampai 9 kirakan yang pecutan. Okay, macam mana kita nak kira nyah pecutan ni? Ya, macam mana kita nak kira? So, kalau nak kira nyah pecutan atau pecutan dalam graf had laju masa, kita tengok sini ya. Tengok sini. Sini dia tanya pada saat ke-6 hingga ke-9, kirakan nyah pecutan. Okay, kita tengok saat 6 ke-9 ini. Okey, saat 6 ke-9 kira nyah pecutan. So, macam mana kita nak kira nyah pecutan? Ingat, kalau dalam graf, ni kita panggil graf apa? Graf had laju masa. Kalau kita nak, okay, dalam graf had laju masa, kalau kita nak kira sasaran, okay, kalau kita nak kira sasaran, kita kira macam mana? Luas di bawah graf had laju masa. Okay, kalau kita nak kira pecutan, kita guna apa? Kecerunan. Okey. So macam mana kita nak kira? Okey, kita kira kecerunan yang ini ya. Okey, kita kira pecutan dia mesti okey, kita kira sini dulu. Okey. So berapa jarak ini dengan jarak ini bahagi? Ya, x dengan y ni. Ataupun kita tak nak, kalau tak nak guna x dengan y, kita guna a and b kan contoh. Jadi apa yang okey, kita kena ni ya, tengok ni mas, okey kat sini kan. Okey, so kita kena tengok sini ya, jarak. Okey, so jarak kita kena cari jarak A dengan jarak B sini. So jarak A tu adalah betul tak 8 tolak 0. 8 tolak 0 ms negatif 1. Jadi masa dia berapa jarak dia? B ni 9 tolak 6. So 9 tolak 6. So S. Jadi 8/3 kan. Jadi kita tulislah jawapan kat sini. Dia kira apa? Pecutan dia adalah, kita tolak tadi kan, berapa?
8 tolak 0 MS negatif 1 bahagi dengan, kita tengok tadi kan cikgu tunjuk, sebab cikgu tunjuk kat sebelah slide tadi, sebab slide tadi ada graf dia. Okey, so 8 MS negatif 1 bahagi 3S. So kita akan dapat nyah pecutan ya, 2.67 MS negatif 2. Okey, berapakah pecutan kereta ini dari saat ketiga hingga saat keenam? Kita tengok daripada saat 3, okey ni 3 sampai 6 pula. Okey, apa yang terjadi di situ? Okey, so jawapan dia apa? Pecutan kereta ini adalah si ni, 3 ke 6. Pecutan ini adalah sifar kerana had laju kereta seragam ya. So jawapan dia adalah, type aja, pecutan kereta ini adalah sifar kerana had laju kereta adalah mala ataupun seragam. Ha ya. Okey. Ha, ni kita belajar pasal jatuh bebas pula. Okey, apakah yang menyebabkan semua objek jatuh ke bawah? So senang saja. Daya gravity. Apakah yang dimasukkan dengan jatuh bebas? Siapa maksud jatuh bebas ini? Okey, apa maksud jatuh bebas ini? Poin pertama, jatuh yang disebabkan oleh daya graviti sahaja. Okey, dan dia berlaku di dalam vacuum. Maksudnya dia jatuh bebas lah. Vacuum ni tiada udara. Ha, macam ni kan. Sekiranya sebiji apple dan serai rambut dilepaskan dalam ruang vacuum, manakah antara keduanya akan sampai di bawah dulu? So kita kata kedua-duanya sama. Kedua-duanya akan jatuh serentak. Okey, akan jatuh serentak. Apa maksud serentak? Akan jatuh sama. Okey, kenapa? Kenapa jatuh sama? Kerana apa? Ruang vacuum. Kerana ruang vacuum ialah ruang tanpa udara. Ha ya. Ha, so dia adalah ruang yang tanpa udara. Jatuh bebas ni berlaku di dalam vacuum ya, dan dia jatuh disebabkan oleh daya graviti saja. So dia tidak melibatkan berat ya. Tengok soalan ni ya, antara okey x dengan y ni. Okey. So graf sesaran masa. Okey, sesaran ni dia beza jarak ni dengan sesaran adalah, kalau sesaran ni dia macam dia ada arah ya, maksudnya jarak lintasan terpendek ya, yang menyambungkan dua lokasi dalam satu arah tertentu kan. Kalau jarak tu adalah jumlah panjang lintasan pergerakan suatu objek kan. Jadi kita nampak ni ada arah lah ya. Okey, so had laju, okey, kita tahu had laju ni adalah kadar perubahan sesaran kan. Okay, apa maksud had laju? So, semua orang kena tahulah. Maksud had laju ni adalah kadar perubahan sesaran. Ya, kadar perubahan sesaran. Iaitu formula dia adalah sesaran bahagi masa ya, ataupun kalau jarak ni berbeza, kalau kita nak cari laju, kalau kita nak cari laju adalah sama dengan jarak bahagi masa kan. Jarak tu adalah kadar perubahan jarak. So kena ingatlah, had laju adalah kadar perubahan sesaran. Kalau laju adalah kadar perubahan jarak. So tu beza had laju dengan laju.
ya. Kalau had laju, formula dia sesaran bahagi masa. Kalau laju, formula dia jarak bahagi masa. Okey, sekarang ni dia cari had laju lah, sebab had laju ni adalah kadar perubahan sesaran, kan? Okey, so kalau kita tengok X tu, X ni adalah kawasan yang had laju dia perlahan lah, ataupun rendah. Ya, tapi kalau dekat Y tu, had laju dia tinggi. Ya, macam kita bawa kereta lah ya, perubahan. Perubahan kelajuan kita. Ini pada jarak, ya, katalah contoh pada jarak 2 meter katakan. Ya, kalau kita kira pun nanti ya. Okey, sesarannya apa dia? Jarak bahagi masa. So kalau kita kira pun katalah sini 2 meter. 2 meter ini bukan meter ya, cikgu silap. Ini adalah unit dia saat, sebabnya adalah masa. So kalau kita kira pun 2 bahagi 10. So ni kita akan dapat 0.2 had laju dia. 0.2 ms negatif 1. Ini pula kalau kita kira 20 meter, 20 meter. Okey, bahagi dengan berapa? Katalah bahagi dengan 30 saat kan. So kita akan dapat lebih tinggilah kan, 20 bahagi 30 ni. Lebih kurang 0.667 kan, ms negatif 1. So nampak tak, 0.667 dengan 0.2, siapa lagi had laju tinggi? Mestilah 0.667 ni. So tu sebabnya kawasan ni adalah had laju tinggi. Okay, okay, seterusnya, okay, kita masuk ke topik jisim dan inersia. Okey, apakah inersia? Okey, so senang sahaja. Okey, apakah inersia? So isi dekat situ ya. Okey, kita isi sama-sama sini. Boleh tengok dalam buku teks. Okey, inersia ialah sifat semula jadi sesuatu objek yang cenderung menentang perubahan keadaan asal objek dalam keadaan pegun atau sedang bergerak. Kita tengok lagi apa maksud. Okey, bolehkah inersia diukur? So tidak boleh. Okay, kalau siapa tak faham apa maksud dia, contoh macam ni kan. Okey, kita nampak televisyen ni dekat atas teksi ni. Katakan teksi ni break mengejut. So patutnya TV ni pun, kalau tak ada inersia, TV ni akan, katalah okey, kita memandu kereta. Kereta ni pegun. Tiba-tiba dia break mengejut. Jadi kita nampak TV ni akan terhumban ke depan sebab dia tak sama dengan objek asal yang sedang pegun tu. Tu maksudnya inersia, dia melawan. Okey. Rajah di bawah menunjukkan sebuah televisyen diletakkan di atas kereta yang bergerak. Okey. So apa akan jadi kepada televisyen sekiranya kereta ini berhenti dengan tiba-tiba? Kan? TV ni tidak akan ikut kereta tu yang berhenti dengan tiba-tiba, tak. Dia akan terhumban ke hadapan. Nah, itu maksud inersia, dia menentang perubahan asal objek tu. Kalau objek tu pegun ke tak bergerak ke, dia dari kat tak bergerak ke atau bergerak ke, teksi ni dia menentang, dia tak sama. Okey. Terangkan jawapan dekat atas. So kita kata apa? Television dan kereta itu memiliki inersia bergerak. Inersia. Ni jawapan dia. Next. Okey, nombor 3.
Okey, nombor 3 ni dia tanya, manakah antara Baldi dan Baldi Q yang lebih suka untuk ditolak? So kalau kita tengok Q ni lah kan, suka nak ditolak eh. Ha, nampak lah kan, sebab Q tu banyak pasir. Okey, mengapakah anda memilih Baldi DA? Ha, kenapa kita pilih Baldi Q ni? Kenapa kita pilih Baldi Q ni? Baldi Q berisi pasir kan? Wah, okey. Sebenarnya dekat P tak ada apa langsung kan? Okey, sedangkan Baldi P tiada isi apa-apa. Okey. Okay, apakah hubungan antara jisim dengan inersia? Bermaksud apa? Semakin besar jisim, ini dia faktor-faktor inersia ya. Semakin besar inersia. Macam itulah. Macam dia menentang kan. Contoh katalah kita nak tolak pasir ni. Patutnya pasir ni bila kita tolak dia bergerak ke hadapan, tapi sebabkan jisimnya berat, kita tak dapat tolak dia ke depan ya. Jadi inilah kita panggil inersia ya. Sekiranya baldi P diisikan dengan 500 gram batu, okey 5000, Q pun 5000 gram tapi pasir, manakah antara baldi ini lebih suka ditolak? Terangkan jawapan anda. So sebenarnya kedua-duanya, sebab dia berat sama tau, benda je lain. Kedua-duanya sukar untuk ditolak. Ya, berat dia sama tapi objek lain, batu-batu satu, pasir satu kan. Okey, ni poin yang pertama. Okey, poin yang kedua, cikgu akan bagi kalau kita tulis kerana apa? Kerana jisim kedua-duanya sama. Dan poin yang ketiga, inersia. So, inersia pun inersia kedua-duanya sama. Okey, so lengkapkanlah ya. Dah habis ni cikgu ajar, lengkapkan live worksheet tu dan hantar kepada cikgu ya. Okey, selamat mencuba ya.